Belasan anggota LSM Cadas dan WALHI ini mendatangi kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis siang. Kedatangan warga tersebut adalah untuk menyerahkan surat somasi kepada Gubernur Jawa Barat terkait proyek pembangunan hotel di kawasan Gasibu, karena ditemukan banyak indikasi pelanggaran tata ruang dan bangunan. Kejanggalan tersebut terlihat dari pemberian izin yang dilakukan oleh Ahmad Heriawan, padahal surat izin mendirikan bangunannya belum keluar. Selain itu, pendirian hotel tersebut berpotensi mengakibatkan permasalahan baru dan tidak mengutamakan dampak terhadap lingkungan. Direktur Eksekutif WALHI, Dadan Ramdan, menegaskan bahwa pihaknya menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya gubernur, untuk menghentikan proses pembangunan proyek tersebut. WALHI Jawa Barat beserta dengan lembaga masyarakat Cadas ya melakukan dan mengirimkan somasi kepada pemerintahan Gubernur Jawa Barat, terutama Gubernur Jawa Barat itu sendiri, Ahmad Heriawan. Ini dilakukan karena kita sudah periksa segala macam aturan yang ada dan ada indikasi pelanggaran, terutama pelanggaran di aspek tata ruang dan juga lingkungan hidup Dadan menambahkan bahwa penyerahan surat yang dilakukannya kali ini adalah somasi pertama. Namun jika tidak ada tanggapan dan proses pembangunan proyek tersebut masih berlangsung, maka pihaknya akan menggugat gubernur secara hukum. Dian Mardiansyah, Bandung, Jawa Barat.